Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat, tetamu Allah, semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kerana masih lagi diberi peluang untuk meneruskan hari Ramadan kita, Ramadan yang kelima. Izinkan saya untuk membuat beberapa pengumuman. Yang pertama, insya-Allah pada malam ini Imam solat isyak kita tadi dan imam solat tarawih sebentar nanti akan diterajui oleh Dr. Muhammad Syazwan bin Muhammad Basil Al-Hafiz. Selamat datang Doktor ke Surah At-Taqwa Bukit Bandaraya setelah tahun 2019 yang lalu. Ketika itu baru menghabiskan pengajian dalam bidang perubatan. Untuk pengetahuan muslimin dan muslimat, doktor merentas negeri hari ini dari Melaka ke Bukit Bandaraya. Walaupun pada awalnya ada sedikit kesulitan, tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah kurniakan rezeki pada kita malam ini untuk bersama-sama dengan Dr. Muhammad Syazwan sekali lagi. Walaupun pukul 5 tadi dikabarkan bergerak dari Melaka. Dan untuk pengetahuan muslimin dan muslimat, Dr. Muhammad Syazwan sekarang ini bertugas di Hospital Melaka di bahagian ortopedik. Semoga menjadi motivasi lah kepada anak-anak ahli karyah kita. Seorang doktor bergelar Hafiz dan boleh terlibat dalam kedua-duanya, bidang perubatan dan juga bidang Al-Quran, insyaAllah.